sinari in my mind. I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Say I'm not like, say you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. Halo guys, balik lagi di channel Binjai Walk Cinere Depok, toko velg dan ban terlengkap di kota Depok guys. Nah, di video kali ini kita kedatangan Kia Rio. Tentunya akan modifikasi memakai velg KS Airwheel. Nampak racing dan nampak ganteng tentunya. Cekidot! Ini dia velg yang dipilih oleh customer kita dengan tipe Pente ring 16 lebar 7, PCD-nya single 400 dengan offset 42. Warnanya white atau putih guys. Ini juga termasuk model terbaru dari HS Airwheel. Modelnya palang guys. Dan kita baluti dengan ban lamanya dengan merek Forcium dengan ukuran 195/50 ring 16 tentunya guys. Langsung kita pasang aja nih bannya bersama mekanik handal yaitu Kang Cepi. Aduh mantap. Setelah terpasang bannya, kita masuk ke proses pengisian angin nitrogen dengan tekanan 3.5 biar tetap empuk dan nyaman saat berkendara tentunya guys. Selanjutnya kita masuk ke proses balancing. Balancing adalah penyesuaian atau upaya menjaga keseimbangan pada titik atas, bawah, atau kiri kanan roda dengan cara menambahkan timah pada bagian yang kurang guys, biasanya setelah penggantian ban atau velg guys. Jadi diwajibkan untuk balancing. Untuk pembelian velg dan ban di toko sudah termasuk pre-balancing guys, jadi langsung gaskan. Langsung kita pasang aja nih velg KS Airwheel dengan tipe Pente ring 16 di mobil Kia Rio. Waduh, nampak racing dan nampak elegan tentunya guys. Untuk kalian yang ingin tahu harga velg ini bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ini guys, atau bisa langsung kunjungi toko Binjai Walk Cinere Depok biar bisa fitting-fitting terlebih dahulu guys, karena selera orang itu beda-beda guys. Untuk yang lokasinya jauh bisa order melalui online shop kita. Ingat, beli velg gratis ongkir ke seluruh Indonesia guys. Itu dia modifikasi dari Kia Rio memakai velg terbaru dari HS Airwheel tipe Pente guys. Waduh, siap nongki-nongki nih. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya di channel Binjai Walk.